Kami ke Kampung Jali di Benta Lipis, Pahang. Penduduk kampung ini telah menunggu 30 tahun untuk menerima bekalan elektrik setelah lebih 50 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan. Tak pernah elektrik. Tak duduk sejak umur 5 tahun. Sekarang dah 30. Sejak umur 5 tahun? Sekarang dah 30. 30. Kalau anu kan boleh pergi ke rumah ni. Tak ada. Kabel kat luar ada. Kabel separuh. Baru ni pergi lagi pejabat dia kan. Tapi tetang ada rumah lagi. Keluar. Dia kalau tarik api tu daripada puak ke daripada bentur dekat sini. Berapa kilometer? 20 km. Untuk 5 buah rumah. Tiga-tiga sampai sini lah, sampai sini lah. Itu sambung juga. Belum tiga, kalau tiga tinggal 20. Bawa ni pergi. Bawa ni pergi lagi. Pergi lagi. Jumpa lah. Banyak kali lah jumpa. Dengan TMB lah. Jumpa warna tadi lah. Tiga-tiga, satu tiang berapa ringgit pula? Itu banyak. Dia 600. 600 satu tiang. Tapi saya tanya itu 200. 200? 200? Ya. Baru 2,000 kos kan. 4,000. Lebih. Lala, kalau dia tolak ada 5 rumah, 5 ke 3, 5 dah tolak ada 5 tiang lah. Tidak, dia kira sampai sini. Lama tu, yang terbaru ni saya pergi ke TNP. Ada pemanah sama tu. Dia buat keruncung lah. Dia minta dulu alasan dia, api tak cukup. Kalau jauh api tak cukup. Pasal Dua kali minta jauh benda ya. Tak, sama banyak pakai away tu. Away tu kan pakai macam mana? Sekarang sudah put jalan dia ambil daripada tadi masuk kembali ya. Hawe. Itu dia ambil. Kampung takkan mati. Dia kalau hawe api dia ada dia punya tripis. Tak ada dulu tak ada dia ambil jaring sini. Salah dia. Salah dia. Salah dia lah. Sekarang dah buat dah. Ini tembik macam sekarang dah buat.